Ketemu lagi dengan Ancik di sini. Nah, Ancik di sini akan memberikan tutorial atau tips and trick mengenai bakso simulator ya, teman-teman. Di sini gua masih pakai bakso simulator versi beta ya, teman-teman. Semoga kita doakan, karena kalau nggak di hari Sabtu, kalau nggak di hari Minggu besok ini, insya Allah untuk yang versi Play Store akan rilis. Semoga tidak ada hambatan lagi ya, teman-teman. Semoga akan resmi rilis di Play Store. Untuk di Steam sudah terlihat seperti ini ya, teman-teman. Tapi mungkin rilisnya tidak tahu tanggalnya apakah beneran tanggal 24 atau akan lebih cepat atau lebih lambat ya, teman-teman. Jadi di konten ini kita akan mencoba suatu eksperimen atau percobaan bug ya. Mungkin ini bug terakhir ya, teman-teman. Kita akan langsung dua ruko ya, teman-teman. Ruko yang pertama itu di belakangnya gerobak bakso kita, itu yang pertama. Yang kedua ada di ruko depannya arcade ya, atau tempat arcade itu ya. Depannya itu ada ruko, kita coba masuk ke situ. Katanya dua itu bisa dimasukin, teman-teman. Katanya kata komentar dari penonton gua gitu kan, seperti ini, teman-teman. Oke. Jadi daripada kita bertele-tele, langsung aja. Jangan lupa kalian kalau udah penasaran, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya dahulu. Sudah. Terima kasih banyak. Lanjut kita ke kontennya. Let's to the go. Woke, kita sudah masuk di game bakso simulatornya, teman-teman. Ini di rumah. Ya, belum gue dekor ya. Belum ada barang-barang yang ada. Jadi kita langsung aja cobain bagaimana cara bak ini ya, dua tempat ruko itu. Kita pertama yaitu kasih bak rukonya dengan meja kecil ini. Kita beli dulu 5, ya kan? Kita udah ada si 5, jadi nggak perlu beli ya. Kalian beli dulu, guys. Siapin 5 meja seperti ini, teman-teman. Kalian bawa. Nah, tujuan pertama kita ke ruko depan arcade. Nah, ini ada arcade nih. Nah, depannya arcade itu sebelah sini, teman-teman. Sini nih. Nah, kita coba naik di sini. Ini kan arcade nih. Nah, depannya sini. Ini ruko. Kita coba naik menggunakan 5 bangku ini, teman-teman. Set seperti ini, disusun ya seperti biasanya. Terus kita masuk. Kalau lewat pojok sini harusnya aman sih. Nah, lewat pojok sini sih aman ya, nggak jatuh. Tembusnya nanti ini di gang tengah, lapangan yang hijau itu ada gang tengah-tengahnya. Itu kalian nanti sampai di sana, teman-teman. Kalau kita jalan ke tengah-tengah akan masuk ke ruko atau garasi ini, teman-teman ya. Jadi kita coba keluar sekarang. Kita coba tempat kedua, yaitu di belakang gerobak bakso kita, teman-teman. Oke, kita ambil dulu meja yang tadi ya, meja kecil yang tadi kita ambil. 5 meja ini. Jadi ini bisa ya, teman-teman, tinggal kalian naik seperti ini. Nah, ini kalian lalu lompat aja di bagian tengah sini, teman-teman. Kamu akan masuk ke dalam garasi atau ruko tersebut ya. Ini adalah pertama ya, ruko pertama eksperimennya. Kita akan coba ruko yang kedua, yaitu di belakang usaha bakso kita, teman-teman. Langsung aja kita ke sana, let's go. Bawa meja 5, meja kecil ini ya, teman-teman. Kita langsung bawa. Nah, ini kan usaha Kang Bakso nih. Nah, kita susunnya di sini, teman-teman. Kita taruh aja di tengah sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, teman-teman. Kita naik ke atas, lalu kita lompat. Nah, seperti ini, teman-teman. Udah. Kita bisa jalan-jalan, bisa ke belakang, teman-teman, sini itu. Ada tempat yang bisa kita turun ya. Aduh, stok barang habis, biarin dah ya, hiraukan. Nah, kita nggak bisa turun ke bawah nih, teman-teman. Cuma bisa ke belakang ruko aja nih, tuh. Bisa di sini kita, teman-teman. Ke belakang ruko nih ya. Tuh, oke. Kita bisa ke belakang ruko sama ke dalam ruko, teman-teman. Jadi mungkin ini dua bug ya, ada baru ya. Sebelum besok rilis resmi gitu kan. Jadi kita habiskan semua bug yang ada gitu, teman-teman ya. Jadi kemungkinan dua yang tersisa bug ini kita jadiin satu aja, satu konten. Kalian bisa lihat yang pertama di sini. Yang kedua ada di tempat usaha bakso kita ya, teman-teman. Coba kita akan ke sana lagi coba. Itu kayaknya bukan ruko, itu belakangnya ruko ya jatuhnya. Ya gak sih? Coba kita ke sana, teman-teman. Bisa tembusnya kayaknya disi lambat gak sih? Kita coba ya. Kita coba dulu nih. Ini kan si lambat nih. Nah, kita masuk ke si lambat. Nah, nyampainya ke si lambat. Nah, kan. Berarti tembusnya ke si lambat. Tapi kalau di atas ruko ini nggak bisa tembus. Nih, kalian mau lihat nih, nggak bisa tembus nih. Tuh. Malah tembusnya malah ke belakang doang misalnya. Tuh. Seperti ini doang sih, teman-teman ya. Oke lah.
Jadi buat kalian yang sudah menonton konten ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Jadi ada dua poin ya mengenai konten ini, yaitu pertama ada bug masuk ke ruko yang terbaru ya, yaitu di depan Airkit. Karena yang sebelahnya Les Masa itu sudah kemarin udah gua buat konten, sekarang adalah yang di depan Airkit, itu yang pertama. Lalu yang kedua ada di ruko yang belakangnya kita usaha bakso ya teman-teman. Kalian tinggal naik lalu lompat ke bawah, nanti akan ke belakang ruko seperti ini ya teman-teman ya. Seperti itu aja guys ya untuk konten bug 2 ya. Sisanya mengenai semua bug yang sudah gue kasih tahu di Bakso Simulator, semoga nanti kalau rilis bisa kalian lakukan di Bakso Simulator kalian. Oke, kalau banyak yang tanya, "Bang, besok direset nggak sih, Bang?" Ya, semuanya pasti direset. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah menonton ya. Jangan lupa untuk selalu tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa untuk selalu di-share ke teman-temannya kalau konten ini sangat menarik ya. Kalau buat kalian yang belum tahu, silakan kalian bisa cobain ke Bakso Simulator besok kalau nggak lusa. Let's go. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan bye-bye.